Hi guys, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali dalam Movie Addict Malaysia. So hari ini kita nak bercerita sikit pasal filem terbaru dari Indonesia, iaitu Roh Fasik. Bersama saya, bintang utama Roh Fasik, tidak lain tidak bukan, iaitu saudara Irwan Shah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irwan Shah, apa khabar? Alhamdulillah. Ini kali pertama saya berjumpa dengan Irwan Shah. Saya dengar cerita Irwan Shah ni sangat popular di kalangan gadis-gadis dan para remaja. Dulu. Irwan Shah terkenal sebelum ini sebagai seorang penyanyi. Sekarang ni tiba-tiba jadi ustaz pula. So berceritakan sikit macam mana tu? Di Roh Fasik ini saya berperan sebagai Ustaz Hasan. Wow, masya Allah kan? Ustaz Hasan. Manis tu. Ustaz Hasan ini memang jadi ustaz tu tantangan banget buat saya sekarang. Okay. Karena seharian saya kan yang macam itulah ya. Waktu muda-muda dulu lah. Okay. Yang penyita wanita kan. Sekarang tu harus di film Roh Fasik ini harus full, harus ya ustaz lah, akhlaknya bagus. Terus ya tak boleh asal kan ustaz kan. Roh Fasik ini adalah sebuah filem seram yang mirip dengan Munafik. Jadi boleh ceritakan sikit di mana letaknya Ustaz Hasan dalam filem ini? Dari konteks cerita ni, Ustaz Hasan ni siapa? Dia adalah protagonis ke, antagonis ke, ataupun dia macam mana? Ya, Ustaz Hasan ini protagonis pastinya. Okay. Jadi Ustaz Hasan ini ceritanya bersahabat dengan Ustaz Akbar, diperankan sama Evan Sanders yang alhamdulillah mungkin hari ini enggak bisa hadir. Okay. Tapi kita bersahabat dari kecil dan serius, bersahabat dari kecil? Dari kecil. Oh, dalam filem ni. Sorry, dalam film ini. Okay. Alright. Ceritanya, jadi kita bersahabat dari kecil. Terus Ustaz Akbar tuh mulai jauh dari agama. Gimana cara Ustaz Hasan untuk mendekatkan Ustaz Akbar lagi ke agama? Okay. Misinya, maknanya ya. Ustaz Hasan ni dia cuba menyelamatkan si Akbar yang makin jauh tersesat ya. Tersesat. Sekarang ni kita dapat tahu yang filem-filem sebegini dia cuba untuk mengambil homage Munafik, iaitu lebih ke arah Islami. So, persoalan dia, kenapa Irwan Shah dipilih sebagai ustaz? Apakah kelebihan yang ada dalam pencinta wanita itu? Ya, kebetulan pertama, ya ini genre baru juga di Indonesia. Genre baru. Ini filem baru satu-satunya yang horor tapi ada agama kan. Itu kalau di Malaysia kan udah ada Munafik ya, masya Allah boom di sini kan. Bagus di Indonesia juga bagus dan favorit juga gitu. Nah di Indonesia ini baru pertama kali dan saya belum pernah jadi ustadz kan. Saya belum pernah jadi ustadz dan saya ya tertantang lah. Saya wah kayaknya okay nih kalau saya berperan sebagai ustadz. Dan terlebih lagi Raffi Ahmad tuh kan memang sahabat saya dari mulai artis lah. Okay. Gitu. Jadi dia minta tolong dia karena dia tahu saya bisa ngaji, dia pengen film ini jangan asal-asal yang ngaji gitu. Dia bilang begitu ya. Udah saya direkrut dan ya masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Shah. Teman-teman saksikan film Roh Fasik di seluruh Malaysia dan Singapura tanggal 6 Juni 2019 di Pawagam kesayangan Anda.